Okay, assalamualaikum, salam sejahtera semua. Kembali lagi kita di channel MAZ Eco Venture dengan projek video kali ini, iaitu projek sebuah kenderaan SJ75 Trupi, okay, Land Cruiser yang dinamakan sebagai Kelana Dunia atau KD lah. So owner merupakan dua orang wanita, Iron Lady. Akan menggunakan KD ini untuk kembara Afrika lah, overland trip, Afrika overland trip. So by the time video ni release, rasanya KD dah dalam container lah, dalam container on the way ke Cape Town. Okay, so mengikut kata owner, perjalanan pelayaran akan mengambil masa sebulan lah. Okay, sebulan sampai Cape Town, then dia akan teruskan lah nanti Afrika punya expedition and hopefully balik ke Malaysia lah menggunakan kereta. So banyaklah kita buat pada KD ni, dari segi interior dan exterior, suspension system, apa ni, banyaklah. Banyak nanti kita tengok apa yang kami dah buat lah pada KD ni, untuk dari segi exterior dan juga interior. Okay, jom kita tengok satu persatu apa yang kami dah buat pada KD. Okay, kita cerita dari segi luaran yang nampak kat sini. Okay, cerita dia yang mula-mula, kalau tengok dia ada side awning sana tu, 270 side awning lah pakai. Nanti kita buka, and then kita ada Maxtrack, Track Pro, Maxtrack Track Pro sama je lah, yang sand leather tu untuk dekat tepi ni. So kita owner kat sini dia nak 4 keping. So kita custom make dia punya apa bracket ni untuk letak 4 keping ni lah. Okay, so ini dia boleh jadikan meja untuk bawah awning, nanti kita tunjuk. Okay, and then ada roof rack. Dan bumbung tu adalah bumbung yang kita ganti, import daripada South Africa. Apa ni yang ganti? Bumbung asal lah. So dia orang import daripada South Africa, pasang, and then boleh lift lah untuk tidur kat atas, nanti kita tunjuk. Okay, selain daripada tu, apa ni, itulah accessory biasa, snorkel, and then kalau ni lah untuk penyodok punya, senang nak letak. Okay, so ni bumper belakang, tayar carrier. Okay, ini yang putih ni adalah tangki diesel. Okay, tangki diesel nanti owner akan buat cover lah. Dia adalah untuk diesel heater. Nanti di dalam ada diesel heater, kami pernah update pasal video tu lah, so diesel heater. Okay, so itulah sedikit lah mengenai apa yang ada dekat luaran ni. Kita dah buka ni kereta ni. So kita cerita sikit apa yang kita dah buat lah untuk bahagian luar. Kita cerita bahagian luar dulu lah. Okay, so kalau anda boleh lihat, ini adalah MAZ punya 270 side awning, 270 degree side awning. Okay, kita pasang pada tupi ni. Okay, so untuk memudahkan kalau nak lepak-lepak lah. Okay, dan kita, kalau ada yang tak tahu, ini yang putih ni adalah tangki diesel untuk diesel heater. Diesel heater lah untuk kalau katakan nanti cuaca luar sejuk, tidur dalam kereta, sebab owner dia tidur dalam kereta. So dalam ada heater, dalam kereta tu lebih warm lah daripada luar kalau luar tu sejuk. Okay, so ni tangki diesel heater. So ini dia punya apa, tanya carrier, jadi can carrier lah. Okay, so yang atas tadi tu, itu adalah pop-up roof lah. Okay, ni kita cerita bahagian luar tu lah. Itu pop-up roof, diimport khas daripada South Africa. Okay, basically kalau untuk trupi ni, dia dah memang ada yang plug and play. Maksudnya kita buka, kita buka apa ni, original punya bumbung, and then just masuk je yang pop-up je lah. Okay,
okey, aluminium buatan South Africa. Selain daripada untuk trupi, ada juga untuk Land Rover Defender pun ada. Okey. So atas pop-up roof ni kita ada itulah apa, menyodok tu kita letak, kita ada roof rack, aluminium roof rack kalau kata nak letak barang-barang nanti. Okey, yang atas tu adalah Goal Zero, yang dua keping tu Goal Zero boulder. Okey, boulder solar panel satu keping 100 watt. So dua keping 200 watt lah. Okey. Okey, so itu yang bahagian luar. Selain daripada itu, kita ada juga Shaw connection. Okey, Shaw connection dan juga apa untuk solar panel punya, extra solar panel lah kalau nak pakai. Itu semua bahagian luar. Okey. So ini pintu dia ni yang tingkap. Ini dah owner dah tukar pergi Gullwing type lah. Okey, jenis Gullwing yang boleh buka. Okey. Sama juga yang sebelah sana. Pun dah buat Gullwing type lah. Okey. So, senang kena access barang kalau kata daripada luar. Okey, ni Gullwing type lah ni. Okey. Macam tu aluminium. Okey. So ini adalah Track Pro. Track Pro owner nak 4 keping. So kita buat bracket ni. Holder dia untuk 4 keping Track Pro. Tapi yang bestnya, selain dari bracket, dia juga boleh jadi table lah. Okey. So ni kita buat boleh jadi table. Dekat kat sini. Okey. Then atas ni turun. Okey, ini kita angkat sikit. Okey, ini kita angkat sikit balik. Okey, dah. Okey ni. Okey. So dia boleh jadi table lah. Untuk letak apa-apa atas ni. Okey. Kalau letak kursi kat bawah ni boleh lepak, dah ada table lah. So tak payah nak buat keluar table. So bolehlah kat situ nak letak dapur ke ataupun apa, lepak minum ke. Okay, so yalah, ini untuk bahagian luaran kereta ni, apa yang kita dah buat lah. Selain daripada itu, sistem suspension, undercarriage, semua kita dah ubah lah. Okay, absorber, bushing, leaf spring, segala link-link semualah. Okay, so kita dah ubah semualah untuk bagi memantapkan lagi kereta ni lah. So ini adalah serba sedikit lah tentang luaran kereta ni. Okay, so tentang luaran apa yang kita dah buat untuk trupi ni. So ni kita check bahagian dalaman pula. Okay, dalaman dia kereta ni apa yang dah kita buat lah. Okay, cerita pasal apa, pop-up roof tu. Okay, so dia memang boleh ni lah. Kalau masuk dalam, boleh angkat. So, dia tidur lah. Boleh tidur atas. Okay, ni kita boleh tolak naik. Okay, itu kita punya apa? Tilam. Yang sana pun, yang depan tu pun boleh tolak naik. So, at least dalam ni kita tak payah ni lah. Kita tak payah apa? Tak payah tunduk. So, dia pun boleh tolak naik. So, selesa lah. Okay. Boleh berdiri. Memang boleh berdiri dalam ni lah. So tak payah kita nak tunduk-tunduk, nak ambil apa barang-barang apa semua. Okay, senang, dia ada lampu dia sendiri. Lampu dia sendiri pun ada. Dalam ni memang selesa. Okay, so ini custom cabinet lah. Okay, kita cerita kat sini custom cabinet. Ini semua compartment lah. Compartment yang boleh letak barang apa semua untuk tidur nanti. Kita ada lagi satu plate belakang tu untuk ada tilam. Okay, so ini adalah meja. Kalau kata nak buka, nak pakai pun ada juga bahagian dalam. Okay, ni. So sama juga. So ini power supply. Okay, power supply. Owner nak pakai ni power pack. Ini adalah Blue Tea. Okay, Blue Tea. Ini adalah selector untuk solar. Kalau nak pakai solar atas saja ke ataupun yang portable ke, boleh, tak ada masalah. Okay, ini adalah peti sejuk. So peti sejuk ni dia double door. Apa ni, ruang dua lah. Satu untuk beku, satu untuk sejuk. Okay, so ni memang senang. So boleh berdiri lah. Okay, saya pun berdiri. So dia ada lampu dia sendiri dalam ni. Dia ada 3 mode lah lampu dia. Okay. So ada juga sistem dual battery system untuk kereta ni.
kita pun buat dua battery system. Okey. So ni tengok. Sekarang charging tu solar panel yang atas punya. Okey, so ni selector je lah. So ni semua table top. Itu semua kalau untuk AC nanti nak pakai. Okey, ni ruang lah. Ruang kalau kita nak pakai. Okey, memang selesa. So nanti owner akan tidur kat dalam lah. Kat dalam. Selain daripada itu, okey, ini itu adalah output diesel heater. Okey, controller situ. Okey, dalam ni compartment lah, diesel heater apa semua. Adalah. Okey, so memang lengkap lah. Itu adalah foldable solar panel. Kalau kata kereta parking rumah pokok yang solar panel belah atas tu tak boleh pakai, so kita boleh ada extension, boleh cucuk kat kereta. Itu boleh kita alih dekat luar lah, kat mana-mana yang perlu. Okey, ini adalah bahagian atas pop-up roof lah. Okey, so dia ada lampu dia sendiri pun ada 3 mode. Okey, ini tilam lah. So kalau orang nak naik atas nak tidur, kena panjat daripada bawah lah, daripada luar. Ada USB port semua, nak charging apa sambil-sambil tidur. And then tidur nanti ini boleh tutup lah. Okay, boleh tutup pun ada tilam sini. Sini ada tingkap. Okay, semualah dia ada tingkap. Belah sini pun ada tingkap. So untuk pengudaraan lah nanti. Okay, tutup ni lah tu. Pengudaraan. So ini adalah kita apa, untuk tidur lah. Okay, untuk kita tidur, dia owner tidur. So dia ada lampu semua, cukup lengkap. Insulation apa semua. Sebab tu nak kena ada diesel heater, supaya kalau tidur dalam ni, kalau luar, belah luar tu dia sejuk ataupun salji ke apa, nanti pergi offline, so keadaan dalam ni lebih warm lah. Okay, so memang luas lah. Kalau tengok, cukup lah untuk dua orang tidur. Okay geng, sekian sajalah untuk video pasal KD. Okay, SJ75 Trupi, kerana dunia, projek kerana dunia. So kami di MSZ Eco Venture rasa berbesar hati lah, sebab kami ada juga penlibatan sedikit sebanyak untuk menyediakan jentera ini untuk ekspedisi Afrika. Okay, so kami di MSZ Eco Venture mendoakan semoga ekspedisi ni berjalan lancar lah. Okay, so kalau tuan-tuan ada apa-apa pertanyaan, kemuskilan atau apa-apa saja mengenai projek ni, ataupun tuan-tuan ada kereta dan nak buat projek untuk camper truck ke, overland ke, tuan-tuan boleh rujuk kami, kedai kami di Nilai 9. Boleh tengok page TikTok dan juga FB kami. Dan jangan lupa juga check dan follow, like kita punya media sosial dan lain-lain. Okay, sekian saja. Assalamualaikum.